akhir acara di kesempatan pagi ini ada undian low price. Jadi mohon mohon Bapak Ibu saudara-saudari. Sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Uyalindo Kupang segera dimulai. Wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Stikom Uyalindo Kupang memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Selaku hari ini.
Yeah.
Yang kami hormati juga
para wisudawan beserta orang tua dan keluarga yang berbahagia, segenap hadirin dan fakultas akademika STIKOM untuk Kupang yang kami muliakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga hari ini di tempat ini kita bersama-sama berkumpul dengan penuh damai dan sukacita dalam rangka mewisuda dengan surat keputusan Adiknas nomor 77/B/O/21 tanggal 5 Juli 2001 dengan menyelenggarakan 3 program studi Sistem Informasi S1, Teknik Informatika S1 dan D3. Dan ketiga program ini sudah terakreditasi. Dan pada bulan Mei kemarin sudah dilakukan orang sarjana dan diploma baru. Dan terdiri dari 105 sarjana komputer dari program studi Sistem Informasi. Kemudian 128 dari prodi bidang 10% pada berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta atau menjadi entrepreneur. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, kebutuhan akan ICT di dunia kerja menjadi prioritas dalam peningkatan produktivitas, efisiensi waktu, biaya. Karena sesungguhnya ICT sekarang menjadi urat-nadi dunia kerja kami. Matinya komunikasi, lambatnya informasi yang dihasilkan terasa mati suri bagi pribadi maupun institusi yang sudah merasakan manfaat ICT bagi peningkatan kualitas hidup mereka. Bapak Ibu saya sekalian yang terima kasih, memperhatikan perkembangan institusi saat ini serta tingginya pekerjaan masyarakat tidak hanya dalam negeri ya, karena di depan kita ada situasi di Malaysia. Tentunya kami di komunitas dan Kupang saya biasa untuk menjaga tersebut dengan mendengarkan ayat pendidikan yang berkualitas sebagai wujud bertanggung jawaban publik terhadap kepercayaan yang terdekat sekaligus mewujudkan sikon Kupang sebagai perguruan tinggi yang unggul terdepan terbaik dan terpercaya dalam mengajar penelitian dan pengembangan ICT. Pertama, mengembangkan sistem pendidikan berbasis knowledge building dan karakter building yang terintegrasi dalam sistem kurikulum terpadu sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing. Untuk pendukung tersebut selalu dilakukan upgrade kurikulum dan teknologi sesuai perkembangan. Terdapat tentunya kualitas sumber daya manusia yang memiliki abilities of skill, leadership, entrepreneurship bagi setiap mahasiswanya. Kedua, menetapkan dan menerapkan standar mutu secara ketat untuk menjaga mutu dan studi lanjut bagi tenaga pendidik dan kependidikan dengan target bahwa tahun 2015 semua dosen sudah berkualifikasi S2. Jumlah dosen saat ini 76 orang. Dengan rincian sebagai berikut, doktor 1 orang yang studi. Dari beberapa orang tersebut yang melanjutkan pendidikan, ada yang di perguruan tinggi negeri dan untuk universitas Indonesia. 2 orang di UI, 4 orang di UPB, 1 orang di UNT, 2 orang di UNIT, Semarang, 1 orang di Batam, 1 orang di UGM, 8 orang di Atma Jaya, Jakarta. Dengan rincian pertolongan dari beasiswa BPS, 16 orang di BSI oleh BPS, yaitu. Yang keempat, berkaitan dengan sistem manajemen, saat ini sedang dikembangkan sistem informasi akademik yang oleh pelayan akademik secara online. Yang kelima, untuk saat ini saya akan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan perguruan tinggi dalam berbagai aspek, di antaranya membangun jaringan yang bersama dengan semua pihak antara lain dengan beberapa SFK di Nusa Tenggara Timur, di meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana untuk mendukung proses pendidikan antara lain, sedang dibangun kampus, dibangun gedung 8 lantai sekarang baru ada 7. Penambahan kapasitas SDM dari 7 laboratorium menjadi 9 laboratorium. Penambahan laboratorium bahasa yang kita harus bisa bersinambungan dan berkelanjutan. Yang keenam, dalam bidang penelitian dan publikasi mengalami kemajuan yang signifikan, di mana tahun 2013 4 orang dosen kita lolos seleksi penelitian dosen
formula, 1 orang melalui sistem percaya, dan 10 penelitian mandiri dengan biaya sendiri. Jurnal ini yang diberi nama PUAP, ya, jadi kalau bahasa saya bahwa itu artinya PAPUL. Ya, tetapi diarti itu singkatan dari High Education ya, of Arsif Quality. Didasari pada belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya alam NTT yang oleh banyak orang dikatakan miskin, namun dibalik Nusa Lubomora yang bersama tersimpan kekayaan alam yang luar biasa yang belum dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Yang terjadi saat ini adalah kita menjadi penonton di negerinya sendiri. Hal ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas pada bidangnya. Yang kelima, kepada seluruh mitra di Komplek Kupang yang dalam mendukung keberlangsungan penyelenggaraan dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada seluruh genap pimpinan instansi, baik pemerintah maupun swasta, dan telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami untuk menggali pengalaman dunia kerja melalui PKL dan penelitian tugas akhir. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua penjasa yang telah memberikan dukungan bagi kami untuk terus berkembang. Dan semua jasa baik tersebut tidak dapat terbahas dan kami tidak perlu menyebutkan satu persatu. Kiranya hanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat membalas damai dan sejahtera. Dengan demikian, maka akan membawa dampak bagi kedamaian dan kesejahteraan bangsa. Menjadi sarjana tentunya lebih peduli bagi negeri dan bangsanya. Mengamalkan ilmu pengetahuan, bertanggung jawab akan kelangsungan hidup bangsa. Dengan demikian hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai pembaharu dengan sikap dan perilaku jujur, adil dan hati. Jadikan dirimu garam dan terang bagi sesama. Dan tentunya telah adik-adik mungkin menjadi salah satu atau menjadi pemimpin di wilayah ini. Hendaknya selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa di atas segalanya. Sayangnya seperti ini. Bangkit dan bergegaslah, sambutlah zaman globalisasi dengan jiwa yang kesatria. Jadikan ilmu dan teknologi menjadi kekuatan membangun bangsa. Bangkit, janganlah gentar, bergandeng tangan bahu membahu, bulatkan tekad, kobarkan semangat, berjuang terus pantang mundur. Penuh harapan dan cita-cita menggalang masa depan yang cerah. Nyanyian persembahan lagu dari daerah Endelio, Anasai. Tule